Bunda Lesti main dengan Al Fatih bikin semua fans Lesti lover pada salfok sama kaos yang ia kenakan, yakni MRB Muhammad Rizky Bilar yang merupakan brand terbaru yang dilaunching oleh Rizky Bilar. Tentu hal yang cukup menarik bagi kita sekalian, apalagi kita tahu bahwa Rizky Bilar tetap berupaya untuk mencari yang terbaik rezeki untuk buah hatinya dan sang istri. Ya, inilah launching terbaru baju kesayangan dari Rizky Bilar yang langsung ya mereka berdua buat untuk semua, terutama para fans Leslar lover. Gimana menurut kalian? Sebelum kalian kasih komentar, nih lihat komentar-komentar emak-emak Leslar lover yang sudah kagak sabar nih guys. Morning baby L, kita hari ini mau lumba-lumba dulu ya. Pagi. Lihat dolphin. Eh Bilar, main handphone aja lu terus. Iya. Lagi sekolah-sekolah. Hai. 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 Papa pakai papa. Hati. Mama. Cukur rambut ya. Sama kayak papa ya, cukur rambut ya. Nyanyi. Mas Timarku tipe lumba-lumba yang paling berani. Iya. Harus kepolo rasanya. Tendang. Abang. Tuhan aku ganteng, Masya Allah. Suhu Mas Tri bisa. Bapak Komas. Sehat ya kakak ya. Dek gimana deh? Sehat-sehat ya. Top nih baju ini. Wah. Senang banget pakai baju ini. Mungkin B45 ini. Sama BBL ya. BBL. Wah, sehat selalu ya. Penting kayak gini kan. Enak nih. Iya. Biar dapat cuan nanti. Iya, Mas. Fatih. Senin kali. Oke, kita coba di situ aja sendiri. Ayo naik, ngapain di situ? Aduh. Ayo naik, malah gagal kuping. Ayo naik. Lagi mampir ke sibatnya Kobas nih. Keren banget. Kok makin ganteng gue. Kayak kakak Bilar gue. Ini paling ganteng nih jagoan. Ganteng aku ya. Oh. Ya Allah, nak rindu banget. Anak lo. Apa? Ya. Ole, gimana? Ole. Ole, papa ole. Kok ada pilkasnya ya? Mama, kita silam cibulan bulan cikalan. Kakak Mela. Yuk sini. Boleh satu dua. Kamera mana kameranya? Bye bye dulu, bye bye sini. Kameranya tuh. Bye bye. Enggak mau. Enggak mau. Bye bye. Malah melet. Ini ganteng banget. Main. Ganteng banget. Bangun.
Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.